ni satu kajian saintis, kita punya perut ni juga sebahagian daripada otak kita. Dan saya ikuti perbahasan tu, saya kata sampai betul lah. Sampai tahap tu. Betul kata hadis Nabi SAW, seorang hakim tidak boleh untuk memutuskan suatu keputusan jika dalam keadaan lapar. Kan? Dia mempengaruhi kita punya cara berfikir sampai begitu sekali. Tengok kan hadis Nabi dah sebut awal lagi, masya Allah. Mereka baru mengkaji dan baru jumpa, baru macam wow factor. Wow, padahal hadis Nabi sebut lama dah benda tu.